Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati memperingati hari ulang tahun HUT ke-21 dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Rangkaian perayaan ini berlangsung meriah dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat umum. Untuk hari ini merupakan puncak acara HUT Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati yang dimulai dengan kegiatan Fun Walk di halaman rumah sakit. Kegiatan Fun Walk ini disambut antusias oleh jajaran direksi dan karyawan. Selepas Fun Walk diadakan halal bihalal mengingat momen setelah berlebaran. Selain itu, pihak rumah sakit juga memberikan apresiasi kepada tenaga medis dan karyawan terbaik dengan menyerahkan penghargaan serta peningkatan status kepegawaian. Untuk menambah kekompakan dan keakraban antar karyawan, pihak rumah sakit juga menyelenggarakan fashion show dan diadakan pengundian door prize dengan hadiah utama berupa sepeda listrik. Di samping kemeriahan acara, Rumah Sakit Mitra Bangsa juga mengumumkan rencana ekspansi berupa pembangunan gedung layanan 5 lantai. Pembangunan ini nantinya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Pimpinan Yayasan Bumi Wali Songo sekaligus pemilik Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, Suhartini, mengatakan bahwa ekspansi ini merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Rumah Sakit Mitra Bangsa yang ke-21 di usia ini sudah menginjak usia dewasa. Itu sudah saatnya Rumah Sakit Mitra Bangsa bersolek sebenar ini dan tentunya kita mau rencana expand bangun lantai 5 di belakang rumah sakit ini. Harapannya menjadi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Pati dan sekitar. Beberapa kegiatan yang juga digelar antara lain seperti flash mob di akhir acara, bazar UMKM, santunan anak yatim, dan buka puasa bersama anak yatim. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.